Putasari dan saya Sita Esa. Kami dari tim penggerak warga Kecamatan Lidah Darat, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kami mendukung penuh pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Narkotika adalah zat atau obat-obatan yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan penurunan daya rangsang. Saat ini, penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman yang sangat serius bagi generasi muda. Korban narkoba bukan saja dari golongan masyarakat kelas atas yang tinggal di perkotaan, melainkan sudah sampai ke pelosok daerah di Indonesia. Karena itu, saya, Anda, dan kita semua mempunyai tanggung jawab untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Bahaya dari penyalahgunaan narkoba, dehidrasi, halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, gangguan kualitas hidup, masa depan suram, masuk penjara, dan dapat mengakibatkan kematian. Ayo, kita cegah penyalahgunaan narkoba dengan cara 1. Berikan kasih sayang dan perhatian kepada anak. 2. Tanamkan norma dan nilai moral. 3. Melakukan edukasi mengenai bahaya narkoba. 4. Selektif dalam pergaulan. 5. Memiliki hobi dan aktivitas positif. 6. Jangan melawan nasihat orang tua. 7. Laporkan kepada pihak yang berwajib jika menemukan hal yang mencurigakan mengenai peredaran narkoba.